Adapun amalan yang mengatakan malaikat tukar giliran pada nisfu Syaban, ini hadis maudhu'. Hadis dhaif, hadis maudhu'. Maudhu' ni hadis yang direka oleh orang, bukannya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ulama, hadis yang terlalu dhaif yang tak boleh menjadi nas, yang nasnya ialah hadis ini, riwayat Bukhari dan Muslim. Malaikat menunggu giliran tiap-tiap subuh dan tiap-tiap asar. Bukannya malam nisfu Syaban disebar pada orang kita, malaikat tukar buku malam nisfu Syaban. Tiap-tiap tahun nisfu Syaban penuh masjid kerana malaikat tukar giliran, tukar buku baru pada masa itu. Maka minta doa lah murah rezeki, minta doa lah panjang umur, minta doa lah macam-macam lagi. Doa tu molek, bukan tak molek. Baca Yasin pun molek, bukan tak molek. Buat semua buku pun molek juga, bukan tak molek. Makanlah. Tetapi menjadi kepercayaan bahawa itu malam malaikat tukar giliran, tukar buku, ini tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih. Menjadi amalan masyarakat. Masyarakat yang amal tak jahil, yang jahil tok lebah tok lubah pula tak mengaji hadis. Ini jadi masalah. Tidak menjadi hadis, mengaji hadis dengan cara yang mendalam. Di mana ini ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama mengatakan ma rawahul Bukhari wa Muslim wa asah ba'da kitabillahi ta'ala. Yang paling sahih selepas kitab Allah Quran ialah riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh kerana itu, kita perlu melazimkan diri dengan sembahyang subuh, sembahyang asar lebih daripada yang lain, kerana masa ini masa disaksikan oleh malaikat-malaikat yang menukar giliran mereka. Mereka menyembah Allah dan Allah bertanya mereka, apa yang hamba ku buat pada masa mu tinggal. Malaikat memberitahu mereka sembahyang subuh, sembahyang asar dengan jawapan yang sangat diredha oleh Allah Subhanahu wa taala.